Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bapak akan memberikan kunci jawaban matematika kelas 4 untuk halaman 19, yaitu pada operasi perkalian pada pecahan. Ini kunci jawaban ini untuk membantu orang tua menemukan referensi jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh gurunya di sekolah, untuk membantu dalam mendampingi putra-putrinya. Oke, ini di halaman 19, yang ini yang di buku paket matematika di halaman 19. Asik mencoba. Yang pertama yang kerjakan perkalian pecahan. Yang ini dengan pecahan dengan pecahan. Yang kedua yaitu dengan bilangan bulat dan pecahan. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk yang pertama, dengan pecahan, sesama pecahan lagi ya, 2 per 3 dikali 3 per 5. 2 per 3 kali 3 per 5 itu adalah 2 kali 3, 6, 3 kali 5, 15. Ini sama-sama kita perkecil, dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2, 15 dibagi 3, 5. Jadi hasilnya adalah 2 per 5. Nomor 2, 4 per 5 dikali 1 per 4. Oke, atas kali atas, bawah kali bawah kalau perkalian ya. Oke, 4 kali 1, 4. 5 kali 4, 20. Nah, sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 20 dibagi 4, 5. Jadi hasilnya 1 per 5. Lanjut ke nomor 3. 5 per 8 dikali dengan 2 per 15. Oke, nomor 3 ya, 5 per 8. Ini dikali 2 per 15. 5 kali 2, 10. 8 kali 15, 120. Sama-sama kita bagi 10, yaitu hasilnya 1 per 2. Nomor 4, 3 per 5 dikali 5 per 12. 3 kali 5, 15. 5 kali 12, 60. Sama-sama kita bagi 15. Jadi hasilnya adalah 1. 60 dibagi 15 itu 4 ya. Oke, nomor 5, 7 per 9 dikali 3 per 14. 7 kali 3, 21. 9 kali 4 itu adalah 126. Kita sama-sama bagi 21. Hasilnya adalah 1 per 6. Lanjut ke nomor 6. 5 per 6 dikali 4 per 11. 5 kali 4, 20. 6 kali 11 itu 66. Sama-sama kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 10 per 33. Nomor 7, 3 per 4 dikali 3 per 14. 3 kali 3 itu hasilnya adalah, ulangnya, kita cek ya, ini bukan 12, hasilnya adalah 9. Oke, hasilnya 9. Kita cek dulu nomor 7 sama enggak, 3 per 4 ya, 3 per 14. 3 kali 3 9. 4 kali 6, 14 adalah 56. Oke, yang ini kita sederhanakan, bisa sederhanakan tidak ya? Kira-kira kalau dibagi 3. Kita bagi 3. Bisa apa tidak kita dibagi 3? Kira-kira berapa hasilnya kalau dibagi 3? 56 dibagi 3. Coba kalian coret-coret, hasilnya berapa kalau 9 dibagi 3, hasilnya 3. Berapa kalau 56 dibagi 3? Oke, di sini 56 dibagi 3 itu adalah, ternyata hasilnya, oke, ternyata hasilnya di sini tidak bisa sama-sama dibagi 3. Oke, jadi nomor 7, nomor 7 cukup dengan hasilnya 9 per 56. Oke, untuk paling sederhananya. Nomor 8, 5 per 6 dikali dengan 9 per 17. 5 kali 9, 45. 6 kali 17, 102. Nah, yang ini bisa kita perkecil. Kita sama-sama bagi 3. 45 bagi 3, 15. 102 bagi 3, hasilnya 34.
Nomor 9, 4/11 × 4/7, sama dengan 4 × 4 = 16, 11 × 7 = 77. Yang ini pun sudah paling sederhana ya, tidak bisa dibagi satu angka. Oke, nomor 10, 2/9 × 3/25, 2 × 3 = 6, 9 × 2 = 5, 225. Sama-sama kita bagi 3, 6 bagi 3 2, 225 bagi 3, hasilnya 75. Oke, ini untuk soal yang pertama, perkalian pecahan dengan pecahan. Yang kedua, perkalian bilangan bulat dengan pecahan, 5 × 3/5. Berarti 5 × 3 langkahnya ya. 5 × 3 dibagi 5. Maksudnya kalau seperti ini, berarti 5 × 3 = 15, 15/3 hasilnya 5. Nomor 2, 8 × 1/4. Dapati 8 × 1 dibagi 4, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nomor 3, 3x atau 3 kali, ini bukan x ya, 3 × 2/15, 3 × 2 = 6, 6/15. Kita sama-sama bagi 3, 6 bagi 3 = 2, 15 bagi 3 = 5. Nomor 4, 6 × 5/12, 6 × 5 = 30, 30 bagi 12. Kita sama-sama bagi 6, kita perkecil, hasilnya 5/2. 5/2 itu sederhana lagi, 2 × 1/2, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5. Jadi 5/2 itu 2 × 1/2 ya. 12, nomor 5, 12 × 7/9, berarti 12 × 7/9, 84 ya, 12 × 7 itu 84/9, 84/9, sama-sama bagi 3, itu hasilnya 28/3, atau 84/3, bentuk sederhananya lagi ya dari ini. Ini pecahan campuran jadinya. Nomor 6, 5/6 × 4, 5 × 4 sama ini maksudnya ya, yang kalau ada perkalian begini berarti 5 × 4. 5 × 4 dibagi 6, berarti 20. 5 × 4 = 20 bagi 6, sama-sama bagi 2, berarti 10/3. 10/3 itu adalah 3 × 1/3. 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, berarti 10/3. Oke, nomor 7, 3/4 × 20, berarti 3 × 20 dibagi 4, 3 × 20 = 60, 60 dibagi 4 = 15. Nomor 8, 1/6 × 12, berarti 1 × 12 dibagi 6, 12 dibagi 6 hasilnya 2. 4/11 × 8, berarti sama dengan 4 × 8. Oke, 4 × 8/11, hasilnya 32/11 atau 2/10/11. 10, 2/9 × 15, berarti 2 × 15/9, 30/9. Sama-sama bagi 3, kita perkecil ya, hasilnya adalah 10/3 sama dengan 3 × 1/3. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.